terus jangan sudah sampai dia kan kalau hari siang ya sekitar 40.000, sementara di weekend itu harga tiketnya 60.000. Tapi khusus untuk anak umur 3 tahun dan orang lanjut usia di atas 60 tahun itu gratis. Seperti apa di tunasan di EMS kali ini? Baik. Sekarang kita nggak ada di saya lagi menemui saya untuk kebaikan ini sebenarnya ada undangan juga cuman daripada agak sulit komunikasi dengan security dengan siapa nanti sepan tadi ya dan baru saja mendapat penghargaan sebagai the best of best SUV dari sampai pasang dan coba maju lagi ambil lain itu ada F20 R20 ini hatchback tapi keren banget. Nah, sudah diuji di desainnya pun di Human Design Center di Europe, desainernya pun kebanyakan dari Jerman. Ini mobil ini keren banget. Dan statistiknya juga yang dipakai sekarang karena tujuan rally dunia WRC di mana tahun keempatnya ini menjadi salah satu kandidat juara dunia. Kalau yang di depannya ini ini SUV yang baru saja menjadi mobil penumpang pertama yang berhasil mengelilingi Antartika. Ini mobil keren banget. Gue keren banget punya mobil ini tapi di Indonesia cukup masih lebih kosan dulu. Pokoknya ada di sana ada Tuan, ada Grand Nathan. Pokoknya secara wheeling quality mobil-mobil dunia itu keren, sudah di tes di UNCAP, jadi secara keamanan keren banget. Nah, ini kan boot, ini naik samping ya, dan itu ada boot master. Di boot master ini yang bisa anda lihat adalah produk terbarunya adalah dua brand ini memang sangat populer di kendaraan ini. Saya melihat di belakang ini itu ada Asek di Mindset pada Mazda 2. Depannya itu ada Mazda Check 5. Pokoknya kalau SUV-nya Mazda keren. Nah ini siapnya Mazda, teman saya mungkin ingin mengucapkan sesuatu untuk Mazda untuk Mazda. Kalau lagi sempat ke Kemayoran, kunjungi dunia Mazda yang luar biasa. Dan ini kan Mazda terkenal terdepan dalam teknologinya. Kamu sedih ya? Bukan ya, jangan lupa kunjungi Mazda.